Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan kongsikan cara-cara untuk memakai tudung bokita. Okey. Sebelum tu apa yang kita perlukan adalah tudung bokita. Okey, ini tudung dibuat daripada chiffon. Okey, bentuk dia macam skirt. Dia macam kembang kat bawah. Yang kat atas ni dia kecil sikit. Ini untuk muka. Dan ni bahagian bawah dia lah. Okey, apa yang kita perlukan? Cuma sekop kepala. Dan di tudung saya ni, saya pakai pin pada bahagian dagu sebab muka saya kecil. Okey. So, cara nak pakai tudung ni senang je. Okey, bermula kita sekop kepala. Pakai sekop kepala. Okey. Sesuaikanlah supaya tak terkeluar rambut. Dan tudung ni, cara nak pakai dia macam kita pakai telekung. Terbalikkan dulu. Dagu di bawah. Ni dahi. Kita sarungkan je. Pokoknya kita sesuaikan lah dengan muka kita. Okey, dah siap. Okay, kelebihan tudung ni, dia itulah, senang. Sarung je. Perlu nak pusing-pusing, tak perlu nak belit-belit. Dan tudung ni ada dua jenis. Yang labuh. Labuh pun tak adalah labuh sangat pun. Tak adalah sampai ke pinggang ke. Cuma menghampiri pusat lah. Hampir ke pusat kalau yang kecil macam saya ni. Dan satu lagi yang pendek. Yang pendek tu dia memang pendek lah atas dada. Jadi saya sarankan kalau boleh kita ambil yang ni lah. Yang menutup dada lah. Itu lebih baik sebagai seorang muslimah kan. Okey. Jadi. Harap dapat membantu. Para ibu yang. Nak sangat tengok macam mana pakai tudung ni. Dan. Selamat. Menukar imej. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.